بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله، syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya kita dapat berkumpul dan dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita membincangkan fiqh munakahat, yang mana kita sudah masuk dalam legaran bab zihar, ya. Itu zihar, kita ulang kaji sedikit, iaitu seseorang yang menyamakan isterinya dengan tulang belakang ibunya ataupun yang mahram kepadanya. Mahram tu yang haram dikahwini selama-lamanya. Nenek ke ataupun kakak, adik, mak, ya, wanita yang mahram baginya, yang mahram muabbad. Itu dia. Maka itu secara sarahah ataupun secara kinayah selain daripada tulang belakang, seperti muka, tangan, ya, itu kinayah. Tapi kalau secara sarih, engkau bagaikan adalah tulang belakang ibuku. Kamu adalah bagaikan tulang belakang ibuku. Itu sarih. Tak perlu kepada niat jatuh zihar. Maka haram untuk disetubuhi. Kalau dia nak setubuhi, maka dia kena bayar kafarah. Kita akan bincang selepas ini. Walaupun niat saya tak ada zihar, saya saja sebut main-main, jatuh zihar, tuan-tuan. Dia tak boleh, haram ke atasnya untuk bersetubuh dengan isterinya. Baik, apabila sebutkan tentang kinayah, kita kata kat isteri kata, muka awak tu sebiji macam muka nenek saya. Itu memerlukan kepada niat. Kalau niatnya untuk menziharkan isteri, maka jatuh zihar. Dia tidak boleh menyetubuhi isterinya selagi mana dia tak bayar kafarah. Setelah bayar kafarah, barulah dia boleh setubuhi isteri dia. Jadi ini kalau kita ulang kaji balik, zihar ni merupakan satu perbuatan yang menzalimi perempuan pada zaman jahiliah. So dia tak nak ceraikan isteri dia, dan dalam masa yang sama dia nak seksa batin isterinya, dan dalam masa yang sama dia tak nak isteri kahwin dengan lelaki lain. Gantung tak bertali langsung. Maka mereka menjatuhkan zihar. Dan begitu juga sebelum ini, ilak pun sama juga. Maka ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Islam, tapi ada jalan penyelesaian. Ini dia kenalah bayar kafarah. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang lelaki dia tak dibuat suka hati. Lelaki kalau dia zihar atas dasar nak menganiaya isteri dia, maka dia kena bayar kafarah yang sangat berat. Itu kita bincangkan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam datang menyelamatkan kaum wanita daripada terus teraniaya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memastikan bahawa tidak ada sesiapa yang mampu ataupun dia boleh melaksanakan perkara yang boleh menyeksa isterinya sendiri. Maka ini perbuatan yang mana kalau kita lihat Islam itu, ia sendiri adalah memberi kata putus yang pastinya sesiapa yang menganut agama Islam itu sendiri, dia rasa dirinya akan terbela sama ada lelaki atau perempuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak teruskan bacaan, iaitu kesan perbuatan zihar. Ya, katakanlah si suami kata, engkau seperti tulang belakang ibuku, itu sarih. Ataupun dengan niat nazir kata, kaki engkau seperti kaki ibuku, faraj kau seperti faraj ibuku. Nampak? Ya, kalau bila dah sama tu, dia memang tak tergamak lah nak
nak apa nak bersetubuh dengan isteri dia. Maka apabila suami melafazkan zihar yang sama ada kinayah ataupun sarih, sama ada secara nyata atau secara kiasan dengan niat zihar, maka kesannya adalah seperti berikut. Apakah kesannya tuan-tuan? Kita baca. Jika ungkapan zihar itu diikuti dengan lafaz talak, maka hukum zihar termasuk dalam hukum talak. Nampak tak? Contoh dia kata dengan isteri dia, wahai Maimunah, nama isteri dia Maimunah, engkau bagaikan tulang belakang isteriku dan aku ceraikan kau dengan talak satu. Nampak? Ataupun dia tak sebut talak satu. Engkau bagaikan tulang belakang ibuku, aku talakkan kau. Maka jatuh satu. Selagi mana dia tak spesifikkan berapa jumlahnya, maka jatuh satu. Maka di sini jatuh zihar jadi tak? Zihar termasuk dalam hukum talak. Dan disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i, kalaulah zihar itu selepas itu disertakan dengan talak, maka zihar itu tidak dikira. Zihar tidak memberi kesan. Yang memberi kesan adalah talak itu sendiri. Pasal apa? Talak lebih power, lebih kuat. Sama juga dia kata, aku talak engkau dengan talak satu. Kemudian dia kata, engkau bagaikan tulang belakang ibuku. Dia sebut talak dulu, kemudian barulah dia sebut zihar. Pun sama juga, zihar tidak memberi apa-apa, maka jalah jatuh talak. Sama ada dia buat talak sunni ataupun talak bid'i. Ataupun talak yang tak sunni ataupun yang tak bid'i. Jadi kita belajarlah. Kalau nak tahu sunni, bid'i ataupun sunnah ataupun bid'ah ini, maka boleh rujuk pada video-video ataupun rakaman yang lalu. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lafaz zihar tadi itu yang bercampur dengan talak tidak membawa apa-apa. Oleh itu hukum zihar terbatal, ya, maka hukum talak sahaja yang berlaku. Ini kalau disertakanlah. Baik. Kedua, jika lafaz zihar itu berlaku, dia kata engkau bagaikan tulang belakang ibuku, maka haram ke atasnya untuk bersetubuh isterinya. Tak boleh dia nak bersetubuh. Haram walaupun masih isterinya lagi. Nampak tu? Maka tidak jatuh talak, tapi haram ke atasnya untuk menyetubuhi isterinya. Dan kalau isterinya boleh menolak, wajib menolak. Tak boleh bang. Kalau ikut asalnya, isteri tidak boleh menolak. Betul tak? Isteri tidak boleh menolak kalau suami ajak bersetubuh, selagi mana tidak ada keuzuran syar'i. Kecuali kalau keuzuran syar'i seperti sakit ataupun seperti terlalu penat, ya, ataupun disebabkan tak boleh nak jaga mak sakit. Betul tak? Mak dia sakit, tak boleh tidur, nak kena apa, itu tanggungjawab dia lah. Maka dia nak jaga dan sebagainya, maka itu antara keuzuran-keuzuran syar'i. Kalau tak ada keuzuran syar'i, isteri haram menolak ajakan suami. Tapi kalau suami yang sudah menziharkan isterinya dan suami ajak untuk apa, maka isteri wajib tolak. Kecuali kalau kena paksa, dia tak boleh tolak, maka dosa pada suaminya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak boleh selagi dia membayar kafarah. Apakah kafarah zihar itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Kafarah zihar, terdapat beberapa peringkat kafarah yang berdasarkan kemampuan suami melakukan seperti itu. Baik, ada tiga cara kafarah. Dan kafarah ini mesti ikut turutan. Dia tidak boleh ikut macam seperti mana kafarah ilak. Ilak tu kata, aku bersumpah tidak akan menyetubuhi isteriku selama-lamanya. So dia kena bayar kafarah sumpah. Sama ada memberi makan kepada fakir miskin, ataupun memberi 10 orang fakir miskin, ataupun memberi pakaian kepada seorang 10 orang fakir miskin, ataupun membebaskan seorang hamba sahaya yang sihat, dan seumpamanya, dan ataupun dia berpuasa selama 3 hari. Itu ilak-ilak senang, tak ada masalah. Ataupun kita bersumpah, aku bersumpah tidak akan datang ke rumah kau lagi. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak akan datang ke rumah kau. Lepas tahun dia datang balik, ngaji datang, boleh berdatang masuk. Eh, kata dah bersumpah. Dia langgar sumpah. So, dia langgar sumpah, maka dia wajib melakukan salah satu dari empat perkara. Tolak satu,
hamba dah tak ada tuan-tuan. Ya, tiga ni. So tiga, tak tahulah kalau Imam Mahdi datang, Nabi Isa turun nanti. Ya, maka nanti akan berlaku peperangan antara Islam dan bukan Islam, maka wujud balik hamba. Sebab hamba ni wujud masa perang. Perang tangkap, lepas tu jadikan apa? Allahumma salli ala Muhammad tawanan. Tak tahulah in future kan. Ya. Kalau lelaki dapat hamba perempuan, dia boleh setubuh, dia boleh jadi macam isteri dia jugalah. Tapi tak adalah, tapi Islam tidak menggalakkan. Islam menggalakkan kebebasan. Baik. Maka kalau ilat tu dia, kalau langgar sumpah itu saja, senang saja kalau nak kafarah balik, nak ganti balik ataupun nak langgar balik supaya dia boleh melakukan perkara yang dia bersumpah untuk tidak melakukannya. Tapi bab kafarah zihar berat, dia sama juga seperti kafarah bersetubuh di siang Ramadan. Macam mana tuan-tuan? Pertama mesti dia memerdekakan seorang hamba yang sihat, dia mukmin, bukan kafir. Mukmin iaitu tidak ada sembarang kecacatan dan tidak terlalu tua ya, ataupun tidak mampu untuk buat kerja. Dia kena bebaskan hamba yang maksudnya yang sihat, yang tidak ada kecacatan dan mestilah kafir. Tak kisah lelaki ataupun perempuan. Baik. Kedua, jika hamba tak ada, macam sekarang tak ada hamba, hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut secara bulan Qamariah. Sama ada bulan ni ada 30 hari, bulan depan ada 29 hari. Ya, bulan Islam tak ada lebih daripada 30 hari. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jikalau dia tidak mampu disahkan oleh doktor, dia ni sakit. Doktor kata awak sakit tak boleh puasa, puasa nanti awak ada penyakit gastrik yang kronik dan sebagainya. Bila sudah disahkan oleh tabib ataupun doktor, barulah beralih kepada kafarah yang ketiga, iaitu memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Setiap seorang satu cupak beras. Ya, lebih kurang dalam kiraan kita satu pinggan nasi dengan lauk lah tuan-tuan. Ya, 7-8 ringgit macam tu. Sekali nasi yang boleh mengenyangkan. Makan macam nasi campur lah. Ada satu ayam, ada apa, ada air. Bagi 60 makan. Paling senang macam mana? Bagi dekat pusat zakat, dia akan settlekan tuan-tuan. Ya. Baik. Ya, jadi kalau tak ada juga, katakanlah dia terlalu miskin dan dia pun tak mampu nak bagi makan sekalipun, maka dia tetap juga dibenarkan sehinggalah dia mampu. Nanti dia kena bayar balik. Dia kena bayar balik, dia tidak hilang macam tu saja. Bila dah ada kemampuan, kalau dah sihat dia kena puasa. Kalau tak sihat juga ada duit, dia kena bayar juga. Ya. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hal ini berdasarkan hadis. Ni saya nak cerita ni tuan-tuan, cerita bagaimana ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Ya. Ya, daripada Salman bin Sakhar Al-Ansari, seorang sahabat Nabi SAW menceritakan ya, bahawa yang bermaksud hadis riwayat Imam Tirmizi, seorang sahabat Nabi namanya Salman bin Sakhar Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang daripada Bani Bayadhah, daripada kaum Ansar. Salman bin Sakhar ini dia merupakan seorang sahabat Nabi ahli Madinah, bukan Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi itu daripada Farsi. Ya, maka dia kata Salman bin Sakhar ini dia telah menzihar istrinya sehingga tiba di bulan Ramadan. Ya. Pada satu malam pertengahan bulan Ramadan tersebut, dia telah menyetubuhi isteri dia. Ya. Kalau dia setubuhi isteri pada siang Ramadan, dia buat double. Kena buat double kafarah tuan-tuan. Ya. Jadi dah, tapi kalau dia buat malam Ramadan. So jadi dia buat malam Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, malam dia buat, masa tak kena kafarah untuk bersetubuh siang Ramadan. Ya. Dia telah menyetubuh isterinya. Alamak, dia tahu benda ni salah. Lalu dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut. Wahai Rasulullah, aku dah terlanjur dah. Pasal apa? Sebab yang sudah menziharkan istrinya, dia tidak boleh menyentuh, tidak boleh menyetubuhi istrinya. Sebab apa? Zahir dalam Al-Quran Allah tak bagi. Sesiapa yang menziharkan istrinya, Nabi Allah kata min qabli ayyatamasa. Ya, sebelum mereka berdua bercampur, tak boleh. Si isteri tak boleh nak pikat isteri yang suami yang telah menziharkan dia. Tak boleh, haram ni tuan-tuan. So
Salman bin Sakhar, dia sudah terlanjur. Dia sudah terlanjur. Rasulullah, aku tak bayar kafarah lagi. Rasulullah, aku dah setubuh isteri. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam ziarah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kata aku dah bersama Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, merdekakanlah seorang hamba. Maksudnya engkau merdekakan seorang hamba. Sama kata aku tidak mendapatinya. Maksudnya tak ada hamba nak dibebaskan. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Kata wahai Rasulullah, Nabi kata suruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka Salman jawab, aku tidak mampu. Dia sakit, dia tak sihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Farwah bin Amr, beri aku berpuasa. Dan aku tidak mampu. Maka Rasulullah bersabda kepada Farwah, berikan setenan tamar itu, berikan kepadanya. Maksudnya seberkas yang mengandungi 15 ataupun 16 gantang sebagai makanan untuk 6 orang fakir miskin. Nabi suruh Farwah ambilkan tamar itu, suruh bagi kat dia, suruh dia bagi sedekah 60 ataupun dia bagi makan seramai 60 orang fakir miskin. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jelas zihar memang perlu disegerakan. Suami yang mezihar isterinya dituntut menunaikan kafarah zihar dengan segera. Nampak? Dia tidak halal menyetubuhi isterinya selagi mana-mana kafarah yang dia mampu untuk laksanakan tidak dilaksanakan. Seperti tiga peringkat disebutkan. Dan tiga peringkat itu mestilah melalui peringkat-peringkat yang kemampuannya. Tak mampu pertama, baru kedua. Tak boleh terus pilih yang kedua. Ataupun tak terus pilih yang ketiga. Tidak. Pertama tak mampu, baru pindah yang kedua. Tak mampu kedua, barulah pindah yang ketiga. Baik, jika suami menyetubuhi isteri yang telah diziharkan sebelum menunaikan kafarah, bermakna dia telah melakukan maksiat, hukumnya sama seperti zina. Allah, kita nampak tu. Tapi kita tak risaulah hukum zina ni tuan-tuan. Bila kita sebut tentang hukum zina ni, kita zihar ni, dia tak berlaku dalam masyarakat kita. Susah. Susah. Kalau kita kata muka awak macam muka mak saya, itu biasa orang kita, dia bukan nak zihar. Sebab apa? Dia kinayah. Dia bukan sarih. Maka dia tidak akan jatuh kecuali dengan niat. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya orang Melayu kita boleh kata, badan awak ni ramping macam mak saya. Itu bukan zihar, itu kemuliaan, pujian diberikan. Seperti mana seseorang memuji isteri dia, memuji ibu dia, sayang kat mak dia, maka dia sayang kat isteri dia, dia puji macam dia puji mak dia. Itu saya rasa takriman sebagai satu puji-pujian tuan-tuan. Maka tak jatuh zihar. Maka dalam adat masyarakat kita tak berlaku lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, mungkin ilat berlaku, lian dia, kita akan belajar lain sebenarnya. Baik, oleh itu dia wajib menunaikan kafarah zihar kerana tersebut. Kerana bersetubuh sebelum menunaikan kafarah adalah haram, berdosa tuan-tuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, min qabli ayyatamasa, yang bermaksud sebelum mereka berdua, iaitu suami isteri, bercampur, iaitu bersetubuh. Ini juga satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibn Majah rahimahullahu taala, bermaksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki yang menyetubuhi isteri yang telah diziharnya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata. Ini cerita ada seorang lelaki, kes sama juga seperti Salman bin Sakhar, yang terlanjur pada malam Ramadan menyetubuhi isteri yang sudah diziharkan sedangkan dia belum bayar kafarah. Kes sama, ada lelaki lain jumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah, aku terlanjur ni, macam mana nak buat ni sedangkan aku telah melakukan dosa seolah macam aku berzina. Pasal apa aku sudah menzihar isteri ku dan aku bersetubuh dengan dia, tak sempat bayar kafarah. Maka dia kata, wahai Rasulullah, aku telah menziharkan isteri ku dan menyetubuhinya sebelum menunaikan kafarah. Nampak dia cerita pada Nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang mendorong engkau melakukannya? Apa sebab kau buat macam tu? Dah tahu benda tu salah. Maka dia kata, semoga Allah merahmati kamu. Nabi doakan dia. Baik. Lelaki itu menjawab, aku ternampak gelang kakinya di bawah cahaya bulan. Apa cerita tuan-tuan? Dalam riwayat Ibn Majah, iaitu waktu malam, waktu bulan mengambang,
bulan tu apa suluh betis kaki isteri dia yang putih, putih melepak. So bila dia nampak tu, dia nampak gelang kaki tu, dia nampaklah keputihan betis isteri dia. Nampak? Dia tahu benda tu. Bila dia tengok betis, dia pula tak tahan. Bila dia kata macam tu, aku melihat gelang kaki isteri ku ketika di bawah sinaran bulan. Nabi pun ketawa tau, kakak Nabi ketawa. Tapi Nabi ketawa tu tak adalah terbahak-bahak macam kita. Tuan-tuan. Nabi ketawa nampak taring. Macam tu, Nabi nampak lucu lah dia kata. Dia kata, seolah-olah macam kita kata lah, eh kenapa kau dah tahu benda tu haram? Kenapa kau bersetubuh? Aku tengok bini aku tak tahan dah. Macam tu. Dia kata, wah Rasulullah, malam satu malam waktu bulan mengambang, ya, isteri aku nampak gelang kaki isteri ku. Nampaknya isteri pakai kain sengkat lah. Pakai kain sengkat tu nampak betis dia. Tu menyebabkan nafsu dia menggelojak, dia pun tak tahan. Dia pun bersetubuh dengan isteri juga tanpa fikir panjang bahawa itu adalah perbuatan dosa. Dan perbuatannya itu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, ya. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Janganlah engkau mendekatinya selagi janganlah kamu mendekatinya lagi sehingga engkau melakukan perintah Allah kepadamu." Nampak tu tuan-tuan apa benda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata, "Okey, tak apa. Yang lepas tu lepas, kamu dikedua bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala yang kamu sudah sentuh isteri kamu sebelum bayar kafarah. Tapi lepas ni jangan kamu sentuh dia lagi. Jangan setubuh. Nampak betis dia ke, nampak peha dia ke, nampak dia tak pakai baju ke, jangan sentuh dia. Ha, nampak tak? Selagi kamu tidak membayar kafarah." Maksudnya selagi mana engkau tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Perintah bayar kafarah sebelum bersetubuh, akibat tak boleh bersetubuh disebabkan zihar, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh bacalah daripada surah Al-Mujadilah. Ya. Surah Al-Mujadilah ini maksudnya kisah bagaimana wanita, ya, seorang wanita namanya Aus bin Samit. Dia seorang lelaki, Aus bin Samit telah menziharkan isteri dia. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mujadilah ayat 1 sampai ke ayat keempat. Boleh bacalah. Boleh baca terjemahannya, catat surah Al-Mujadilah ayat 1 hingga keempat. Bukan Al-Mujadalah, Al-Mujadilah itu lebih tepat. Ya. Maksudnya di situ ada diterangkan, dan kalau buka tengok dekat sini tuan-tuan, kita nampak bagaimana penjelasan, dan tengok ada sebab turun ayat. Ada sebab turun, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Aus bin Samit, dia menziharkan isteri dia. Maka Allah turunkan hukum, iaitu dia kena bayar kafarah. Apa kafarah kan? Allah kata merdekakan seorang hamba yang sihat, yang mukmin, dan kedua hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, barulah memberi makan 60 orang fakir miskin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk bab yang seterusnya. Ini bab li'an. Ha, ya. Apakah masuk bab li'an? Iaitu pengertian li'an. Li'an, kita masuk, dia merupakan salah satu bentuk perceraian. Dia merupakan satu bentuk perceraian. Ya, 3 bentuk ni hampir kepada perceraian, tapi tak semestinya berlaku perceraian. Tapi bab li'an ni macam talak juga. Ha, ya. Macam talak juga tuan-tuan, yang mana kalau kita lihat dari segi sudut ini, pertama sekali bab ilak. Ilak ni dia tak jatuh talak, tapi tak boleh bersetubuh. Paling lama 4 bulan. Selepas 4 bulan hakim akan bagi perintah sama ada dia nak tarik balik sumpahnya itu dengan bayar kafarah ataupun dia menceraikan isterinya. Ya, ha, tapi kalau dia tak nak dua-dua, hakim jatuhkan talak bagi pihak suami dia, isteri bebas. Itu ilak. Ha, salah satu penganiayaan pada zaman jahiliah, Islam membungkang penganiayaan itu. Kedua, zihar, dia macam talak juga. Tapi dia bukan talak, ada yang separa talak. Separa talak apa? Dia tak boleh bersetubuh dengan isterinya, haram. Ha, ya. Pasal apa? Sebab sudah dia ziharkan isterinya, kecuali kalau dia bayar kafarah. Ha, kepada sebut kata 3 kan, merdeka kan, ataupun berpuasa 2 bulan berturut-turut dan beri makan kepada fakir miskin. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu tak berlaku talak kecuali kalau lafaz zihar itu disertakan dengan talak, baru jatuh talak.
Tapi disebutkan hampir kepada talak, sama, hampir sama dengan talak. Sebab pasal apa? Sebab dia itu dikirakan sebagai separuh perpisahan, tak boleh bersetubuh. Macam tak berkahwin lah. Jadi dia seumpama begitulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dan ketiga, li'ana. Li'ana, li'an ni satu proses penceraian jugalah. Satu proses penceraian untuk memisahkan antara suami dan isteri. Dan kita tengok apa itu pengertian li'an. Baik. Li'an, maksud li'an maksudnya dalam kata terbitan la'ana. Ya. La'ana maksudnya apa? Oh, Irfan. Irfan lagi duk tanya ni. Ya. Tak ada muka lain ke? Oh, Irfan. Apa dia tanya ni Irfan? Panjang pula tu. Ya. Kalau dah kahwin tak apa juga. Ni tak kahwin lagi dah banyak tanya soalan. Ya. Oh, ini gurau ya Irfan. Yang first time dengar tu saya biasa gurau dengan dia lah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pengertian lian ialah terbitan daripada la'ana. Ya, ataupun la'ana atau sebagainya. Maksudnya la'ana maksudnya bermaksud buang atau menjauhkan. Maksud menjauhkan apa? Menjauhkan maksudnya kalau kita la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Ya, Allah telah melaknat seseorang. Maksudnya dia itu Allah menjauhkan dirinya daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau ni buat perkara terkutuk, kau nak kena laknat dengan Allah. Maksudnya seseorang itu apabila dilaknat oleh Allah, dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tu dia. Maksudnya jauh daripada rahmat Allah, Allah benci dia, Allah sayang, Allah tak sayang, Allah murka kat dia. Nampak? So bila Allah murka, faham-fahamlah azab dia macam mana. Ya, bala dekat dunia lagi tak kira tuan-tuan. Nampak tak? So la'ana, la'ana maksudnya bermaksud adalah buang atau menjauhkan. Maksudnya li'an maksudnya isteri nak suami nak membuang isteri dia macam mana. Ya. Baik, disebutkan ia dinamakan li'an kerana suami isteri menjauhkan diri antara satu sama dengan lain. La'ana yula'inu li'anan ataupun mula'anah dalam bahasa Arabnya. Ya, wazan lil musyarakah dalam bahasa Arab. Ha, itu kalau kita sebut sebagai satu kaedah sorof ataupun morfologi dalam bahasa Arab. Baik, kita terus. Kita tak nak pening pala tentang bahasa. Kita nak terus kepada dari segi sudut syarak. Ha, ya. Dari segi sudut syarak, baik, li'an bermaksud perkataan-perkataan tertentu yang dijadikan hujah oleh seorang suami yang terpaksa menuduh isterinya kerana mencemari rumah tangga dan menyebabkan aib kepada suami dia. Ha, ya. Baik, ayah, tuan-tuan, li'an ni dia sumpah isteri dia yang mengatakan aku bersumpah bahawa isteri ku berzina. Ha, pasal apa li'an ni? Li'an ni sebab si suami nampak isterinya berzina. Tetapi dia tidak ada saksi empat orang untuk sabitkan dia. Sebab apa? Dalam hukum Islam, kalau kita mendakwa seseorang itu zinar tanpa kita dapat mendatangkan empat orang saksi, maka di sini tuan-tuan kita dikira hukum qadhaf. So hukum qadhaf dia kena wajib kena sebat 80 kali sebagai hukum hudud. Nampak? So bagi kalau isteri yang nampak, dinampak apa, dilihat oleh isteri dia ataupun suami dia nampak, dia balik rumah tiba-tiba dia buka pintu nampak isteri berzina dengan lelaki lain. Ketika itu dia seorang saja, ada pun anak-anak, anak pun tak akil balik, tak boleh jadi saksi. So macam mana? Ya. So nak simpan, nak bawa ke mahkamah, nanti hakim tanya, apakah kamu punya saksi? Tak ada, boleh kena call off. Jadi Islam memberikan jalan penyelesaian. Takkan nak simpan. Tapi kalau orang luar, kalau orang luar nampak wanita lain berzina, kalau lelaki lain berzina, so itu bukan keluarga kita, bukan isteri kita, maka perlu dibuat. Dia tak boleh nak buat aduan, cuma dia kena tegah kemungkaran itu. Sebab apa? Kalau dia bawa jumpa hakim, hakim kata, mana saksi kau empat orang? Kalau tak ada, dia kena hukum qadhaf. Memang dia nampak macam tu. Sebab tu kalau dalam Islam, kalau kita nampak orang tu berzina, kita wajib menentang kemungkaran tu. Kamu ni berzina, begini, 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 tak baik, haram. Nak buat pada hakim tak? Nanti kita kena. Ya tak? Lepas tu kita biarkan, lantak dia lah, dia nak berzina ke apa ke. Tapi kita tetap juga pastikan bahawa kita menentang kemungkaran. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar.
Tapi kalau isteri kita yang sudah berzina, tak tahu nak buat apa. Ya, dia dah mencemari rumah tangga, takkan nak simpan. So bila nak simpan, tuan-tuan, dalam hal ini, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada kaedah li'an. Yang mana kaedah li'an ini boleh memisahkan antara suami dengan isteri. So bila dipisahkan antara suami dengan isteri, isteri ya tidak kena hudud atas sebab zina dia, dan suami tidak kena hudud atas sebab qazaf. Ha, tak ada. Nampak? So dan bila dipisahkan, suami tidak ada tanggungjawab untuk menyediakan tempat tinggal ataupun memberi makan sepanjang tempoh dia berada dalam tempoh iddah itu sendiri. Nampak? Ya, ataupun membayar sebagian mas kahwin yang belum dibayar lagi dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita sebut di sini, ya, hikmah pensyariatan itulah, maksudnya elakkan daripada kedua-dua para pihak supaya terbela. Yang si suami nak sabitkan si isteri berzina, tak ada saksi, dan dia nak simpan, tak boleh, isteri sudah curang. Dalam masa yang sama, dia nak pastikan bagaimana hakim pula nak pastikan bahawa tak cukup saksi, tak boleh cukup hukum hudud, dan perempuan itu tidak boleh dikenakan hukum hudud, tak boleh dia nak kena hukum rejam sampai mati, tidak. So maka dia menjalankan hukum li'an itu untuk memisahkan. So suami tak kena li'an, tak kena qazaf ataupun tak kena hukum hudud, dan isteri pun tak kena hukum hudud. Maka masing-masing dipisahkan, dan suami tidak ada tanggungjawab terhadap si isterinya itu. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuduhan berzina terhadap isteri boleh dilakukan sama ada suami mengetahui isteri berzina atau kuat sangkaannya terhadap perbuatan tersebut. Ya, contoh perbuatan zina isterinya telah ketara di kalangan orang ramai yang melihatnya berdua-duaan dengan pasangannya di tempat yang sunyi. Oh, itu. Ada buktilah, sama ada dia tak nampak tapi ataupun melalui kamera. Kamera kan tak boleh jadi saksi persabitan, tapi kamera tu boleh menjadi zon yang kuat. So dia nak bawa ke mahkamah, nak kena hukum hudud, tak boleh. Tapi cara lain adalah melalui proses li'an, ya, untuk memberi keadilan kepada kedua-duanya sekali. Hukum harus menuduh ataupun mencampak, mendakwa isteri berzina ini sekiranya tiada anak yang dilahirkan. Ya. Sebaliknya, jika terdapat anak yang suaminya pasti bukan zuriatnya, dia wajib menuduh isteri berzina dan menafikan anak tersebut. Maksudnya kalau dia memang sabit, dia nampak sendiri, ya, dan kebetulan kalau ada anak, dia boleh menafikan nasab anak itu. Ya, cuma di sini tuan-tuan kita nampak, kenapa nak nafikan? Dah memang dia nampak, dah memang bukti kuat, tapi tak cukup saksi. Memang orang ramai nampak, tapi memang nampak isteri duduk berkhaluat dekat hotel dan sebagainya, ya. Tapi nak tuduh berzina tak boleh, tak nampak. Sebab apa Nabi kata nak sabit ke orang berzina, nampak macam celak masuk ke dalam apa ni, bekasnya, betul-betul nampak masuk lah. Nabi tak boleh, maka tak boleh, nak simpan pun tak boleh, maka menggunakan proses li'an itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hal ini demikian kerana jika tidak dinafikan, maka suami seolah-olah mengakui anak itu daripada keturunannya, dan memang sabit berzina. Jadi bila sabit berzina tu, anak tu kemungkinan bukan anak dia, dan bersubahat tentang berlakunya anak luar nikah. Maka perlu ada proses li'an kat sini, tuan-tuan. Ya, perbuatan mengakui seseorang yang bukan keturunan sebagai keturunannya adalah haram, sebagaimana haram menafikan keturunannya. Ya, kalau anak tu adalah anak kita dan anak itu memang sabit anak kita, tapi kita nafikan, hukumnya haram, berdosa besar. Tapi kalau anak tu bukan anak kita, tapi kita mengaku anak kita. Contoh, kalau lelaki kahwin dengan perempuan yang sudah mengandung, jadi pak sanggup. Lepas tu dia lahirkan, bayi tu lahirkan 6 bulan daripada tarikh perkahwinan, ya. So data kat JPN boleh bin pada dia, haram. Sebab itu dia tahu bukan anak dia. Memang dia kahwin dengan perempuan zina, berzina dengan lelaki lain, sama juga tak boleh nak binkan. Sama juga kalau si suami sabit nampak isteri berzina dan dia tak boleh nak sabitkan dengan hukum hudud, maka dia nak kena li'ankan dia, bebaskan perempuan itu daripada ikatan dia, dan nak pastikan bahawa anak yang lahir daripada hasil zina itu bukan anak dia. Nampak tak? Ya? Dan itu adalah tanggungjawab. Ha, tak boleh, tak apalah, saya kira sama ialah juga, asalkan dia manusia, anak abang juga. Oh, tak boleh macam tu. Anak angkat tak apa, no problem, tak ada masalah. Kalau isteri bertaubat, tak apa, saya terimalah, tak apalah, taubat awak. Tapi anak tu bukan anak saya.
Itu itulah yang cerita. Itu dia terima tapi nisbah bin tak boleh. Tetap tak boleh. Ya. Persoalan bagaimana untuk mengetahui status anak tersebut. Ya. Baik, macam nak tahu status anak tu. Baik, caranya ialah dengan dia tidak menyetubuhi isterinya atau isterinya melahirkan anak kurang daripada 6 bulan selepas persetubuhan. Ha, kerana 6 bulan merupakan tempoh minimum untuk mengandung. Katakanlah dia tahu isteri itu berzina, semenjak dia tahu isterinya berzina itu dia tidak bersetubuh dengan isterinya. Ya, tembok, tengok. Kalau tempoh tak bersetubuh tu tiba-tiba mengandung, sah bukan anak dia. Sebab apa? Macam mana boleh mengandung? Dah tak sentuh 2-3 bulan tiba-tiba mengandung. Wah, ini pasti anak zina ni. Ya. Tapi kalau zaman sekarang ni lebih bijak dia pakai kondom ataupun dia kata orang dia pancutkan sperma tu kat luar ke, ya. Jadi tak mengandung tu kita boleh sabitkan, tak sabitkan anak lah. Sebab anak tak ada. Tapi boleh sabitkan bahawa boleh liankan dia untuk buang daripada kehidupan lelaki itu sendiri. Ya. Ataupun lahir anak tu kurang 6 bulan. Ya. Katakanlah dia bersetubuh baru bulan 1. Anak lahir bulan 5. Tak cukup 6 bulan. Wah, memang confirm anak zina. Maksudnya isteri yang berzina sebelum bulan 1 lagi. Terhantar bulan 8, bulan Ogos, bulan Oktober. Kan? Nampak tu? Ha, kemungkinan. Itu pun 6 bulan jarang berlaku boleh hidup dah tuan-tuan. 6 bulan ni kalau dia melahirkan anak itu anak premature. Ya, dia kena masuk dalam incubator. Maksudnya budak yang lahir 6 bulan, kalau 6 bulan dia lahir sihat walafiat, itu mustahil jarang lah. Yang nak sempurna ni tuan-tuan paling kurang 9 bulan lah itu sempurna. Tapi kalau kurang 9 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dia pramatang. Pramatang tak boleh, dia kena masuk dalam kotak tu. Incubator kena dapat pernafasan, ya, kena bagi apa semualah. Ha, itu. Ha, jadi itu cara dia untuk tahu. Atau isteri melahirkan anak melebihi tempoh mengandung yang maksimum atau 4 tahun selepas persetubuhan, ya. Lepas persetubuhan tu tak bersetubuh, katakanlah selama setahun tak bersetubuh. Katakanlah 2 tahun tak bersetubuh, tiba-tiba mengandung. Wah, ini tahu memang possibility kebarangkalian besar adalah isteri itu berzina dan boleh melakukan lian dan boleh dinafikan nasabnya, tuan-tuan, ya. Tapi kena tengok juga, kena siasat kadang-kadang, ya, isu ni kena rogol ke apa. Wanita kena rogol, stres, dia tak nak beritahu, dia tak nak ngadu, takut isteri suami buang dia, dia senyap, dia rahsiakan. Ha, itu. Ha, jadi wanita yang mana kena rogol, kena sexual harassment ni, kita kena sokong dia. Ya, walaupun dia mengandung pun bukan anak tu salah. Ya, bukan anak tu salah, tapi orang yang buat jenayah tu salah. Terima juga anak tu. Jangan berlaku pada keluarga kita lah, tuan-tuan. Jadi kena protect anak kita. Jangan kita semena-mena ataupun kita nak melakukan perkara itu secara semena-mena. Tak boleh lah macam tu. Ya. Baik. Okay. Baik. Cara suami melakukan lian. Ya. Seorang suami yang menuduh isterinya berzina akan dikenakan hukuman qadhaf, melainkan setelah dia membuktikan dengan 4 orang saksi termasuk dirinya. Kena cek 3 orang lagi lah. Kalau tak ada, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia tak ada, maka dia kena melakukan bahagian lian. Ya. Baik, hukuman lian diturunkan oleh Allah sebagai cara untuk mengelakkan suami daripada dikenakan hukuman hudud kerana menuduh isteri berzina atau mendakwa isteri berzina. Walaupun begitu, bagaimana lian dilakukan? Ya, maksudnya kalau dia tak ada saksi tapi dia nampak isteri berzina dan dia tahu bukti, kata saya tak sentuh isteri saya selama berapa bulan, tiba-tiba mengandung. Bila masa dia mengandung, jadi macam tu. Jadi ketara. Nak kata rogol, tak mengaku rogol. Rupanya berzina pula. Jadi saya kena. Nak kena bawa ke mahkamah, tak boleh. Kalau nak kata tak awak. Jadi lian untuk membebaskan dirinya daripada isterinya. Baik. Lian dilakukan dengan suami berkata di hadapan hakim dan khalayak ramai. Dan sunat di khalayak ini terdiri daripada ketua-ketua masyarakat dan orang soleh ketika di kalangan mereka. Kena buka, kena dekat tempat yang awam. Kalau boleh dekat masjid. Disunatkan dekat masjid, tempat yang tinggi orang boleh dengar. Kalau zaman sekarang pakai mikrofon. Dulu tinggi sebab nak dengar suara kan. Sekarang pakai mikrofon, kasih dengar supaya menunjukkan bahawa mereka berdua ni sudah berpisah. Ya, baik. Okey, dia kata bersaksi, dia kata
Suami hendaklah berkata, aku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya aku daripada kalangan orang yang benar tentang tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama si Fulanah binti Fulan. Dan anak ini, yakni jika isteri mempunyai anak zina ataupun sedang mengandung, ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku. Dia boleh nafikan macam tu. Suami hendaklah mengulang perkataan ini sebanyak 4 kali. Ya. Sekiranya isteri ada bersama-sama, maka suami hendaklah menunjuk tangannya ke arah isterinya. Ini maksudnya supaya jelas siapa yang dilianakan itu. Ya. Kemudian yang kali kelima, selepas hakim memberikan peringatan padanya tentang bahaya berdusta. Nampak tu? Sama Nabi, siapa yang melihat isteri kata, kamu dah fikir habis ke? Ini pendustaan, kamu boleh tarik balik. Ya, dusta ni dosa yang besar, kamu kena laknat Allah, macam-macam dosanya, azab Allah sangat pedih. Ya, sebelum masuk yang kelima, hakim memberi peringatan kepadanya tentang bahaya berdusta. Suami hendaklah berkata, laknat Allah akan menimpa ku. Oh, tu dia. Sumpah diri sendiri, tuan-tuan. Jika aku terdiri daripada orang yang berdusta. Tapi kalau dia dah yakin, dia nampak mata dia, dia memang tahu, dia kata tak pernah setubuh dengan isteri dia. Dia memang saksi ramai yang dia berkhaluat dan sebagainya. So dia berani cakap lah, dia tak buat, dia boleh menjamin, dia tak berbohong. Dia yakin, dia cakap lah macam tu. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata laknat yang kelima. Yang keempat tadi perkataan, aku mengaku bahawa isteri ku begini. Ya. Maka dia kata yang kelima, laknat Allah akan menimpa ku jika aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Ha, ya. Ha, ini nampak tak risiko. Siap? Kalau main dengan lian ni, duk tuduh orang apa semua tu, tunggulah bala Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Ini disebutkan daripada ini dalilnya, tuan-tuan boleh tengoklah. Saya nak jimatkan masa. Ya, mana saya terpaksa berhenti pukul 10 ni. Tak tentu dapat jawab ke tidak. Nanti kalau dapat jawab, kita tangguhlah pada hari ni. Pukul 10 saya kena berhenti sebab ada hal penting juga yang saya nak uruskan. Iaitu dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 6 hingga 7. Boleh baca sendirilah ya. Tentang bagaimana Allah turunkan kaedah bagaimana nak melian itu sendiri. Dan begitu juga hadis dalam Bukhari dan Muslim. Ya, bagaimana seorang lelaki melian isteri dia. Dan isteri pun membalas balik. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selepas suami lian, isteri pula membela. Membela, dia pun yang keempat kali sebut. Yang kelima, dia melaknat dirinya kalau dia tipu. Kalau dia tipu, dia kata aku menafikan bahawa aku tidak berzina. Sebut 4 kali. Yang kelima, laknat untuk dirinya kalau dia menipu bahawa penafian itu adalah penipuan ataupun adalah satu dusta. Laknat Allah akan turun macam tu, tuan-tuan. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu. Rasanya soalan Irfan hari ini saya tak dapat jawab sebab saya kena berhenti pukul 10 ni. Ya, sebab ada hal. Ya. Hukum dan kesan perbuatan lian suami. Ya, apabila suami melian isterinya mengikut cara yang dinyatakan, yang syarat yang ditentukan, ya, sebelum ini hukumnya adalah seperti berikut. Kesan-kesannya apa? Pertama, suami tidak dikenakan hukuman qadhaf. Tak ada kena hukuman hudud. Kalau orang biasa tuduh isteri kita tanpa saksi 4 orang termasuk diri dia, yang adil dia kena sebat 80 kali. B, iaitu kedua, isteri yang dituduh akan dikenakan isteri yang dituduh akan dikenakan hukuman hudud kecuali dia juga melakukan lian. Mana nampak tak? Kalau dia tak ada saksi, dia boleh jatuhkan lian pada isteri dia. Untuk dia jatuhkan hudud pada isterinya rejam sampai mati. Tapi hukum hudud tak boleh jatuh kalau isteri lian balik pada, balas balik lian. Dia kata dia menafikan dia berzina. 4 kali, yang kelima, laknat. Ha, nampak? So, hukum hudud tak boleh dilakukan pada isteri. Tapi kalau suami lian dan isteri tak balas balik lian tu, maka hakim wajib jatuhkan hukum hudud. Sebab dia dah berkahwin, kena rejam sampai mati. Ditanam separuh badan, dijerejam sampai mati. Itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Si hubungan perkahwinan terputus setermata. Terputus yang mana tidak boleh bersatu selama-lamanya. Bersatu. Tak ada nak kembali 3 ke ataupun isteri kahwin lain lepas tu dah tak ada. Terputus selama-lamanya. Ya. Anak zina dinafikan nasabnya daripada suami jika suami menyebut penafian ketika berlian. Maksudnya anak itu bukan anak dia. Dan anak yang lahir itu nasab kepada mak dia. Nisbah dia. Siapa? Muhammad bin Fatimah contohnya. Ya, Ali bin Salmah contohnya. Dia bin.
Ada pendapat kata boleh bin Abdullah. Ya. Baik. Okey. Yang kelima, suami isteri itu diharamkan bersatu semula selama-lamanya. Tak boleh nak rujuk balik dah. Dat isteri berkahwin lain bercerai ke tak boleh, tak ada. Dia tak macam selama-lamanya tidak boleh dilakukan. Ya, ini kesalian ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, dalam hadis disebutkan juga memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, al-mutala'inaini ay yufarriqa bainahuma thumma la yajtami'ani abadan. Mereka tidak akan bersama. Alhamdulillah. Mereka tidak boleh disatukan selama-lamanya. Baik. Cara isteri melakukan li'an. Bagaimana suami yang berli'an boleh mengelakkan daripada hukum qazaf? Maksudnya, suami yang berli'an boleh elakkan diri daripada kena hukum qazaf. Begitu juga isteri yang berli'an boleh menyelamatkan dirinya daripada hukuman kerana kesalahan berzina. Tapi mesti salah satu ada yang pembohong, ada yang benar. Nasiblah. Berani. Ya. Katakanlah isteri itu dia bohong, dia kata. Dia li'an balik, dia bela diri dia. So, dia tak kena hudud. Tapi kalau tipu, hukum Allah sangat besar. Dosanya yang sangat-sangat besar. Sama ada dia akan dapat hukuman dekat dunia ni, dekat akhirat pun dapat sekali. Kalau tidak pun dekat akhirat, azab sangat pedih. Tapi kadang-kadang dia selamba je. Dia tahu dia tak buat, dia tak nak. Dia tetap juga berlian untuk bela diri dia. Ya, dia buat macam tu. Ya. Baik, cara isteri melakukan lian adalah dengan perkataan, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa si Fulan bin Fulan itu orang yang berdusta tentang tuduhan zina terhadap aku. Lafaz ini dilafazkan sebanyak 4 kali. Dan kelima, barulah selepas hakim bagi peringatan, yang kelima dilaknat. Kamu dah pergi panjang ke, boleh tarik balik? Nak tarik balik tak yang kamu mengaku ni? Kamu mengaku zina? Ya, kalau kau tak tarik balik, kamu pastikan ini bukan dusta. Ya, bahawa sesungguhnya kemurkan Allah sangatlah berat. Ya, baik. Jadi dia kata berkemurkan Allah, iaitu laknat Allah akan menimpaku jika dia di kalangan orang yang benar. Pak, maksudnya kalau aku tipu, yang dia kata aku berzina tu benar dan aku tipu, laknat Allah, kemurkaan Allah akan menimpa diriku. Ha, tak tahulah azab apa, tak tahu Allah akan turun. Ya. Baik. Justru itu dengan mengucap kata-kata tersebut, hukum hudud kerana berzina digugurkan. Tak ada. Walaupun memang dia berzina tapi dia mengaku li'an itu, maka tidak dijatuhkan hukum li'an, maka digugurkan. Ya. Baik, yang terakhir 4 minit. Minta maaf Irfan, malam ni tak dapat nak soal jawab sebab saya ada urusan penting. Ya. Syarat penting bagi li'an. Ya. Syarat sah li'an hendaklah mengambil kira perkara berikut. Maksudnya syarat, kalau cukup syarat-syarat ini maka sah li'an itu. Kalau tak cukup maka tak sah, tak jatuh li'an. Baik. Tuduhan berzina dilakukan terlebih dahulu sebelum li'an. Bukan li'an dulu baru tuduh zina. Dah tuduh zina, dah nampak, memang dia rasa yakin, dah tuduh zina, barulah li'an. Ya? Dan tak ada saksi. Kalau ada saksi, bawa saksi. Tak boleh li'an, saksi terus. Bawa ke hakim, hakim akan jatuh hukum hudud. Suami melakukan li'an terlebih dahulu sebelum isteri. Mesti isteri. Tak boleh isteri bagi li'an, barulah suami. Tidak, tak sah. Dia kena suami dulu. Dan seterusnya, suami melakukan li'an terlebih dahulu sebelum isteri. Suami dan isteri itu hendaklah menggunakan ungkapan li'an yang dinyatakan sebelum ini. Mesti sama, standard. Laknat mesti laknat. Murka mesti murka. Tak boleh. Jika seseorang daripada mereka mengucapkan ayat yang lain seperti perkataan bersaksi bertukar kepada bersumpah, tak boleh. Dia kena standard. Kalau suami gunakan perkataan bersaksi, isteri pun kena gunakan perkataan bersaksi. Ya, nanti ada tukang tulis, kena ada tukang yang saksi itu, kena peringatkan. Ya, baik. Atau menukar perkataan murka kepada laknat. Ya, murka ke atas diri itu suami pakai, isteri pula kata laknat, tak boleh. Dua-dua kena standard. Sama ada standard dua-dua kena pakai murka ataupun dua-dua kena pakai laknat. Ya, sebab apa? Ini standard kerana apa? Ikut mula'anah. Mula'anah kena sering sama. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Baik, kelima-lima persaksian yang diucapkan oleh suami dan isteri itu hendaklah berturutan. Tak boleh sebut sekali, makan kejap ke, tengok handset ke, balas WhatsApp ke, tidak. Dia kena terus berturutan. Berhenti kejap, ambil nafas, teruskan. Ambil nafas, jangan berhenti terlalu lama. Ya? Dan tidak harus berlaku senggang di antaranya yang dianggap tidak berturutan pada pandangan umum. Ya? Baik.
Hakim wajib menasihatkan suami dan isteri dan mengingatkan mereka agar perbuatan dusta dan akibatnya. Hakim kena pastikan, jangan kasih pastikan nak menyedarkan takut-takut mereka ni menipu. Salah seorang menipu lah kan. Biar yang cakap benar tu benar, yang jujur tu jujur, yang dusta-dusta. Sama ada suami dusta, sahaja nak kena ke isteri, ataupun memang isteri berzina tapi dia dusta. Hakim bagi peringatan yang sangat dahsyat. Dalam kitab ni ada sebut macam-macam yang Nabi bagi peringatan. Nabi bagi peringatan, janganlah pastikan, jangan berdusta dan sebagainya. Ya. Itu daripada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Insya-Allah setakat itu saja. Moga-moga kita dapat manfaat dan maghfirah. Irfan minta maaf saya tak dapat jawab soalan pada hari ini. Insya-Allah kita akan jawab pada hari lain. Ya. Insya-Allah pada hari Jumaat kita akan sambung bab iddah. Iddah lepas cerai itu iddah kan, ada iddah dia, kita akan sambung nanti insya-Allah selepas ini ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul as. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.